Halo, balik lagi bersama gue Furki. Kali ini gue akan mencoba untuk naik ke Gunung Slamet. Nah, Gunung Slamet itu ada di daerah Purbalingga ya. Kita naik dari Bambangan. Tadi kemarin gue dari Bogor tadi malam, baru nyampe sini tadi subuh. Terus tadi udah simak sih, prepare. Sekarang 7:30, kita akan naik ke atas. Selamat pagi. Kita tadi udah dari bawah sekitar setengah jam sampai sini. Nah, di sini itu ada aliran sungai kecil kayak batas hutannya sih, karena tadi sebelah sana itu kayak perkebunan warga. Nah, sekarang kita masih menuju ke pos satunya. Sekarang udah setengah jam perjalanan. Mari kita lanjut. Yang kuning mana? Biasanya ada yang kuning tuh. Apanya? Semangkok. Enggak ada, Mas. Lagi enggak musim. Semangkok, Mas. Stir mana saja. Kita yang merahnya. Nanti kita ngikutin yang biru, eh. Ini bisa offline ini kan, soalnya enggak ada sinyal. Ini aku pakai route-nya orang. Dia dari Batu Raden ke Bambangan. Cuman aku mau pakai yang Bambangannya aja. Jadi kita baru segini perjalanan. Taruh ke sini. Ya, sekarang jam 9. Kita sudah satu setengah jam jalan sudah sampai di pos berapa ini? Pos 1 kayaknya. Kita akan istirahat dulu sebentar. Baru nanti lanjut lagi. Kita lanjut OTW ke pos 2. Berapa jam kira-kira, Van? Kurang lebih 1,5 jam. Sama kayak tadi ya tuh.
Nih, kalau berdasarkan peta, kita masih on track. Pos 2-nya kilometer, berapa MDPL sih? Ini 2077 sekarang di kita. Nah, kalau geser lagi kita pos 2-nya di, lupa 2000 berapa ya pos 2. Yang penting masih on track lah. On track ya. Yuk lanjut ya. Kita lagi berhenti dulu, nemu jamur yang warnanya bagus banget, cuman nih nggak tahu namanya apa sih. Mana itu nana deh. Kita di sini ketemu sama daun jelatang atau daun gatal. Nih, kelihatan kan ya durinya ya. Ada sinyal, Van? Ada. Wih, video call. Sekarang kita masih menuju ke pos 2. Nah, di Gunung Selamat ini masih ada sinyal di pos 1 sampai pos 2 ada. Pos 1 sampai pos 2 ada, tapi kayak hilang muncul. Nah, nanti hilangnya di pos 3 kali ya. Pos 3 hilang, tapi di puncak ada lagi. Ada di puncak. Di puncak ada. Mantap. Pisang gorengan ya, Bu? Iya. Molen. Pisang goreng. Kira-kira udah ading gitu. Iya. Luarnya udah ading. Mantap. Selamat siang. Setelah tadi 2 jam di pos 2 berteduh karena hujan, kita lanjut lagi ke pos 3. Masih mungkin 1 sampai 1 setengah jam. Wah, ini jalurnya mantap nih. Mantap. Selamat sore, kita masih OTW ke pos 3. Sekarang jam 2 lewat 16. Estimasi mungkin sampai setengah jam lagi kali ya. Dan dari 2 ke 3 ini, menurut gue ini adalah jalur paling terjal.
Jadi jalurnya tuh nanjak terus. Lihat di indikator tanjakannya juga. Waduh dah. Oke, kita lanjut guys. Dikit lagi pos 3. Selamat sore. Tadi setelah sampai di pos 3, lepas jaket sebentar, lalu kita langsung lanjut ke pos 4. Estimasinya ya sejam kurang lah. Tadi berangkat jam 3 kurang 15. Mungkin nyampe jam 4 kurang 15-an. Mantep deh. Setelah 1 jam dari pos 3, kita sampai ke pos 4 sama Rantu. Sekarang jam 15.45. Mungkin 15 menit lagi kita lanjut ke pos 5 buat camp di sana. Nah, selamat sore. Tadi kita udah dari pos 4 sama Rantu, terus tadi dari pos sama Rantu menuju sekarang OTW pos 5. Tadi kita berangkat sekitar 20 menit yang lalu jam 4. Semoga bisa nyampe sih sekitar 40 menitan lagi atau 50 menitan lagi nyampe pos 5 biar enggak terlalu gelap. Aduh, ngantuk banget, enggak kuat. Ngantuknya enggak kuat. Apanya? Apa habis makan gitu? Ya Allah, berat banget ya Allah. Badannya maksudnya. Ekstrim. Waduh. Ngerekam V. Ngerekam V juga udah sambil nyanyi. Semangat. Akhirnya kita sampai di pos 5 tuh. Sedikit lagi. Ini jam 4:30. Jadi kita tadi di total perjalanan dari pagi itu 7:30 ke 16:17, jadi sekitar 9 jam. Waduh, tapi tadi kan istirahat dulu 2 jam karena hujan. Di sini kita mau pasang tenda, lalu ambil air. Malam ini makanannya nasi, telur, sama indomie. Terus nanti subuh bawa bekal roti bakar buat summit. Kita lagi masak apa nih, Van?
malam ini. Malam ini menu makan kita Indomie rasa ayam. Terus ini udah ada omelet keju. Ini nasi yang masak Chef Berki. Mantep banget. Makan guys. Pagi ini kita melakukan perjalanan menuju puncak Slamet 3428. Dari pihak base camp cuman mendokumentasikan cuma nyampe pos 9. Tapi bila cuaca cerah bagus, lanjutkan nyampe puncak. Bila turun dari puncak, diusahakan ambilnya arah kiri. Soalnya kalau ke kanan kita menuju ke puncak Gunung Malang. Jangan lihat patokan Gunung Malang. Karena patokan Gunung Malang itu kalau kita lihat depan ada orang jadi ikutin, karena dia mungkin dari Arah Gunung Malang ya. Udah di pos 7 sekarang gitu. Jam udah 4:40. Nanti ke pos 8 ada terus ke Pelawangan. Kok belit bokernya? Kita sudah sampai pos 8. Pos 8. Jam berapa sih? 4:55. Kita sudah sampai di pos 9. Mana nih posnya? Oh itu kan. Bolong. 1 jam 45 menit dari pos 5. Tinggal ranjak ke atas. Berapa menit ke atas? Kalian masuk di truk. Halo. Mbak, aku juga bisa masuk ke truknya. Ya bisa. Ubrungnya udah harap. Sekarang kita masih di trek summit Gunung Slamet. Sunrise nih. Ini ada pantai. Lalu ini ada Sindoro Sumbing. Guys, Gunung Slamet. Nah ini plakatnya nanti di sini. Dari Pelawangan tadi sekitar 1,5 jam. Wah, cerah banget.